Senangnya berkemah, main bola siang hari. Senangnya berkemah bersama teman. Duduk tendang, bolanya duduk. Tendanglah duduk, bolanya. Oh tidak, bolanya mengenai api unggun. Dan sekarang apinya menyebar. Jangan khawatir, anak-anak. Aku akan panggilkan pemadam kebakaran. Perhatian, pemadam kebakaran. Ada kebakaran di sini. Ada kebakaran di hutan. Kami butuh bantuan. Kami akan segera ke sana. Semua pemadam, kalahkan apinya. Oh, truk pemadam, jaket helm jalan. Dududu, truk pemadam. Wow, mundur anak-anak. Jangan khawatir anak-anak, petugas pemadam kebakaran dalam perjalanan. Halo. Mereka pakai selang dan baju pelindung. Alat pemadamnya padamkan api. Selang air dudu, selang air dudu, selang air. Kami sudah kendalikan apinya, teman-teman. Kalian aman sekarang. Apinya padam, kawan-kawan. Ingatlah, selalu menjauh dari api unggun. Dan jauhkan semua benda dari api. Ya, dengan begitu kau bisa menikmati api unggunnya dengan aman. Kita aman. Kita aman. Oh, tunggu. Kami punya sesuatu yang spesial untukmu. Oh, kalian pun dapatin semua pemadam menang. Api sudah padam, terima kasih semuanya. Dududu, selamatkan hari dudu. Truk pemadam dudu, selamatkan hari. Pemadam kebakaran, kode kuning. Ada kebakaran di kota. Kami harus pergi. Ada kebakaran lain yang harus kami tangani. Dan selalu hati-hati. Dah, teman-teman. Dadah. Apa kalian tahu cerita gadis kecil berkerudung merah? Ayo semuanya baca ceritanya bersama. Gadis berkerudung merah, jenguk nenek yang sakit. Ikuti jalan di hutan, hati-hati gadis berkerudung merah. Sang gadis kerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Hati-hati saat kau pergi, jangan bicara dengan orang asing. Saat dia melewati hutan, dia bertemu serigala besar yang jahat. Oh, halo, apa kabar? Dari mana dan mau kemana? Ku dalam perjalanan, ku mau ketemu temanku. Sang gadis kerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Hati-hati saat kau pergi, jangan bicara dengan orang asing.
serigala yang jahat benar-benar penasaran. Tapi gadis kecil berkerudung merah sangat pintar. Dia tahu dia tidak seharusnya bicara dengan orang asing. Di manakah rumah temanmu? Berapa jauh lagi jalannya? Lewati hutan masih jauh. Kami harus pergi. Selamat siang. Sang gadis, sang gadis kerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Hati-hati saat kau pergi, jangan bicara dengan orang asing. Serigala besar jahat ingin bergabung dengannya di perjalanan, tapi gadis kecil berkerudung merah tahu lebih baik dari itu. Bolehkah aku ikut? Bukan bersikap baik. Maaf kau tak bisa ikut. Kita kan jalan sendirian. Sang gadis kerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Hati-hati saat kau pergi, jangan bicara dengan orang. Gadis kecil berkerudung merah sangatlah pintar. Dia tidak berbicara dengan orang asing sampai dengan selamat ke rumah neneknya. Gadis kecil berkerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Dia pun pergi lewati hutan. Gadis berkerudung merah yang pintar. Sang gadis kerudung merah, jangan bicara dengan orang. Hati-hati saat kau pergi, jangan bicara dengan orang asing. Jangan bicara dengan orang asing. Kau tak bisa menangkapku. Hati-hatilah, jangan terluka. Saat kau aman, semua bisa main. Lari-lari di jalan, kakimu bergegas. Istirahatlah, hati-hatilah. Saat kau aman, semua bisa main. Semua bisa main. Tanya sebelum main pada yang tahu caranya. Istirahatlah, kau bisa luka. Saat kau aman, semua bisa main. Kolam, ayo, ayo, ayo. Hati-hatilah, jangan terluka. Saat kau aman, semua bisa main. Kalau kau main air, pakailah pelampung. Istirahatlah, kau bisa luka.
saat kau aman, semua bisa main. Permen untukku, lezat. Hati-hatilah, jangan terluka. Saat kau aman, semua bisa main. Kalau kau mau makan, selalu periksa dulu. Istirahatlah, kau bisa luka. Selamat bermain dan hati-hati ya. Aku duluan. Aku duluan. Ku lebih dulu, ku mau main. Ku mau duluan. Ku lebih dulu, ku sampai duluan. Ya, aku duluan. Main bersama, kau harus tunggu. Tunggu giliranmu. Saat main bisa bersama, belajarlah sabar. Berbagi dan bermain, berbagi dan bermain. Berbaik hatilah, berbaik hatilah. Ku lebih dulu, ku mau main. Ku mau duluan. Ku lebih dulu, ku sampai duluan. Ya, aku duluan. Saat main, tunggu giliran. Itu yang sopan. Saat main, harus gantian. Gantian itu bagus. Berbagi dan bermain, berbagi dan bermain. Berbaik hatilah, berbaik hatilah. Ku lebih dulu, ku mau main. Ku mau duluan. Ku lebih dulu, ku sampai duluan. Ya, aku duluan. Main bersama, tunggu giliran. Belajar berbagi. Saat bermain bisa bersama. Gantian itu bagus. Mari berbagi, mari berbagi. Tunggu giliran, itulah yang adil. Ku lebih dulu, ku mau. Sampai duluan, ya aku
Baiklah, jangan jauh-jauh anak-anak. Tidak, aku tersesat. Dimana ibu ayahku harus pegang tangan. John! Aku tersesat, kemana mereka? Oh, kau aman sekarang, sayang. Tetap dekat dengan kami atau kau akan tersesat. Ada banyak bentuk dan warna. Di sini tak menyenangkan. Apa di sana? Warna-warni sungguh senangnya. Tidak, aku tersesat. Di mana ibu ayahku harus pegang tanganmu? Aku tersesat. Kemana mereka? Di sini kau rupanya. Jangan berkeliaran, John, atau kau akan tersesat nanti. Ada banyak bentuk dan warna. Di sini tak menyenangkan. Apa di sana? Ada si Dino. Sungguh senangnya. Tidak, aku tersesat. Di mana ibu ayahku harus pegang tanganmu? Aku tersesat. Kemana mereka? Ibu di sini, sayang. Jangan lakukan itu lagi atau kau akan tersesat. Ada banyak bentuk dan warna. Di sini tak menyenangkan. Apa di sana? Permen di awan. Itu terlihat sangat enak. Tidak, aku tersesat. Di mana ibu ayahku harus pegang tanganmu? Aku tersesat. Kemana mereka? Kami menemukanmu, adik kecil. Jangan pergi sendirian atau kau akan tersesat. Ada banyak bentuk dan warna. Di sini tak menyenangkan. Apa di sana? Penuh mainan. Sungguh senangnya. Tidak, aku tersesat. Di mana ibu ayahku harus pegang tanganmu? Harusnya ku dekat mereka. Mereka di mana? Kemana mereka? Kau di sini. Harus selalu dekat dengan kami. Waktunya buat
panggil bantuan. Butuh ambulan. Ada anak dalam bahaya. Kau butuh bantuan, ku tahu. Dengar ambulans kami berangkat. Tenang, kami kan selamatkanmu. Menolong tugas kami. Kami kan merawatmu, merawatmu. Kami kan merawatmu, merawatmu. Ayo jalan ke rumah sakit. Dokter tahu harus apa, harus apa. Yo, ayo! Aku doktermu, aku akan bantu. Ku periksa luar dalam, luar dalam. Ku akan dengarkan jantungmu. Kau lakukannya dengan baik, dengan baik. Ku kan menyembuhkanmu, sembuhkanmu. Ku kan menyembuhkanmu, sembuhkanmu. Pakai plester dan salepmu. Pulang dan istirahat, istirahat. Ibu senang ambulans datang menolongmu. Terima kasih untuk ambulan dan rumah sakit. Kau sudah sembuh sekarang. Jill dan bayi John, apa kalian sudah siap? Siap, Kapten. Lihat di sebelah sini, pusat ruang angkasa. Oh, luar biasa. Ku mau jadi astronot, terbang di angkasa. Ayo jadi astronot, lepas landas dengan roket. Roket. Pakai sepatu, sarung tangan, dan bajunya, oh senangnya. Ayo jadi astronot, lepas landas dengan roket. Wow, lihat roket itu. Wow. Awak kapal, kita punya misi. Siap, Kapten Jack? Yeah. Yuk melayang di udara, seakan di angkasa. Yuk beraksi, oh asiknya. Kami jadi astronot. Oh, permenku, dia melayang. Tak mau hilang. Yuk punya saja. Ayo jadi astronot, lepas landas dengan roket. Bagus sekali awak kapal. Kalian sudah menyelesaikan misinya. Kalian adalah astronot terbaik. Apa kalian siap untuk misi selanjutnya? Saatnya berjalan di terowongan. Yeah! Jelajahi roketnya. Senangnya jalan di sana. Kita tim angkasa yang hebat. Lihat dan lakukan semua. Tunggu kami, jangan lari. Astronot kini sangat cepat. Ayo jadi astronot, lepas landas dengan roket. Misi selanjutnya para astronot, apa kalian sudah siap meluncur? Ya, kami siap. Lima, empat, tiga, dua, satu. Meluncur! Yuk meluncur ke angkasa, terbang dengan roket. Ke bulan, ke bintang, terbang dengan roket. Pegang kendali kiri dan kanan, kami astronot, kami terbang. Ayo jadi astronot, lepas landas dengan roket. Kami berharap
benar-benar astronot kecil yang luar biasa. Kami sangat bangga padamu. Yeay! Yeay! Kamilah astronot, kami bersenang-senang. Kamilah astronot, melayang di udara. Wow! Lihat di sebelah sana, anak-anak. Sungguhan.